yang mengambil bantal pada kereta WUS ini memang semuanya sudah terdeteksi. Jadi kejadian di mana ada oknum penumpang yang mengambil bantal pada kereta WUS ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta. Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan memang kami sendiri sangat menghimbau kepada seluruh pengguna jasa WUS mohon untuk tidak melakukan pengrusakan fasilitas yang sudah disiapkan untuk kenyamanan bersama. Seperti salah satu contohnya melakukan tindakan melepas bantalan pada kursi yang tersedia di kereta WUS Premium Economy khususnya, ini mohon untuk tidak dilakukan bahkan sampai dengan mengambil atau membawanya pulang. Karena kita akan menindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku dan pasti kami dapat mendeteksi melalui CCTV yang tersedia di kereta. Karena memang di satu rangkaian WUS tersendiri itu ada 44 CCTV yang tersedia. Kemudian memang dari sisi faktor pengamanan dan juga untuk keamanan kita menyiapkan sekitar 1.390 CCTV totalnya yang sudah dipasang baik itu di stasiun, di dalam rangkaian kereta, bahkan di seluruh sepanjang jalur terase kereta WUS. Kita menghimbau kepada seluruh pengguna jasa mohon untuk kerjasamanya agar kenyamanan dan keamanan bersama tetap dapat terjaga. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.